Halo, kembali lagi bersama aku Hendra. Yeay. Jadi pada video kali ini aku akan mencoba beberapa build hack Minecraft 1.20 teman-teman. Dan langsung aja kita bakal masuk ke videonya. Let's go. Untuk yang pertama di sini ada meja piknik. Untuk bahan-bahannya seperti ini. Pertama kita bisa menaruh trapdoor seperti ini. Lalu kita bisa menaruh hanging sand kayak gini. Selanjutnya kita bisa menambahkan kursi menggunakan seperti ini. Pertama-tama kita taruh cherry fence seperti ini, lalu kita taruh pink concrete di atasnya. Lalu kita taruh cherry star, kita taruh trapdoor di samping-sampingnya dan di atasnya juga. Lalu kita bisa menggunakan quartz slab dan kita bisa menggunakan wither skeleton untuk mulutnya seperti ini. Selanjutnya ada jembatan yang sudah rusak. Pertama kita taruh blok seperti ini, lalu kita taruh fence seperti ini, dan kita taruh pot di atas fence-nya. Lalu kita bisa menaruh hanging sand seperti ini, dan kita bisa buat satu lagi di seberangnya kayak gini. Selanjutnya ada dispenser. Untuk bahan-bahannya kita membutuhkan seperti ini. Pertama kita taruh scaffolding seperti ini, lalu kita taruh es di atasnya, lalu kita taruh flower pot di sini. Selanjutnya kita bisa menaruh bambu fence seperti ini, dan kita taruh cauldron di bawah kayak gini. Dan kita bisa isi air di cauldronnya, lalu kita bisa warnai airnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal tambahin glass pan dan jadi dispenser. Selanjutnya ada meja makan. Untuk bahan-bahannya seperti ini. Pertama kita bisa menaruh decorated pad seperti ini. Lalu kita taruh bambu stair seperti ini. Selanjutnya kita bisa taruh trapdoor kayak gini. Dan kita bisa taruh karpet untuk menutupi seperti ini. Selanjutnya kalian bisa menaruh hiasan seperti ini. Dan jadi meja makan. Lalu ada karung tinju. Pertama kita bisa menaruh chain di atas, lalu kita taruh decorated pad di bawahnya, dan kita taruh lagi di bawahnya, dan jadi karung tinju. Pertama kita bisa taruh bambu fence seperti ini, lalu kita bisa hancurkan yang bawah. Dan kita ganti menjadi hanging sand seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan flower pot untuk menjadi pegangannya. Barang-barang yang kita perlukan seperti ini. Pertama-tama kita taruh di decorated pad, lalu kita bisa menutupnya menggunakan karpet. Lalu kita bisa menaruh anjingnya. Kita bisa menambahkan tulang sebagai tambahan kayak gini. Material yang kita butuhkan seperti ini. Pertama kita taruh decorated pad, lalu kita taruh candle di atasnya dan kita nyalakan. Selanjutnya kita bisa menaruh item frame. Dan kita bisa menaruh TNT. Dan jadi seperti ini. Pertama kita bisa taruh blok bambu kayak gini. Lalu kita taruh bookshelf di atasnya. Lalu kita taruh slab kayak gini. Dan kita bisa menaruh blok lagi di belakangnya. Dan kita bisa menutupnya menggunakan yellow carpet. Lalu kita bisa membuat sayapnya menggunakan yellow glass pan. Dan kita bisa menutupnya menggunakan bambu trapdoor kayak gini. Selanjutnya ada fly lantern.
Pertama-tama kita taruh seperti ini, lalu kita kasih lantern di atasnya. Selanjutnya kita taruh trapdoor seperti ini. Lalu kita tutup juga di atasnya. Selanjutnya kita bisa menggunakan hanging sign seperti ini. Selanjutnya ada penunjuk arah untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan seperti ini. Pertama kita bisa membuat seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan hanging sign seperti ini. Lalu kalian bisa hias tempat ini dengan seperti ini. Dan jadi. Selanjutnya ada tempat untuk masak. Pertama kalian bisa bikin seperti ini. Lalu kalian taruh chain kayak gini. Dan kalian taruh decorated pad di bawah ini. Dan kita taruh campfire di bawahnya. Dan jadi alat masak. Oke, dan mungkin untuk video kali ini seperti itu aja. Kalau ada salah mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like video ini. Dan subscribe channel aku. Dan mungkin itu aja. Dan bye-bye. 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 Bye-bye.